Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Gans Channel. Nah, kali ini di depan kita udah ada sepeda. Nah, ini warnanya keren abis. Ini kalau ada yang tahu warnanya silakan komen di bawah, karena saya juga kurang tahu nih warnanya apa nih, antara kuning atau stabilo nih. Kalau yang tahu silakan komen di bawah, karena ini warnanya terbaru nih, warna paling baru banget. Oke, ini udah pakai Alivio 9 speed. Sebelah sininya 2. Remnya biasa Shimano non series. Nah, untuk repetsi yang ini nih, repetsi 4 nih. Extensionnya biasa sudah hitam, yang terbaru ya 2019 pasti sudah hitam. Pakai RST Omega, kemudian kabelnya internal, kerennya pakai Pro Wheel sama seperti versi yang hitamnya, Pro Wheel, FD Alivio, pakai sistem direct ya teman-teman. Kemudian kita ke belakang. Ini RD-nya Alivio juga. Ini sudah shadow ya. Ini sudah shadow. Jadi berbeda dengan yang lama ya. Kalau yang ini sudah shadow, ini lebih bagus dan lebih kuat. Sprocket-nya juga pakai Shimano. Sembilan speed ya teman-teman. Untuk harga ini nggak jauh berbeda dengan yang 5 ya teman-teman. Kalau yang ini, yang 4 ini harganya 6.120 untuk area Jawa. Nah, untuk yang 5-nya, ini yang 5-nya, versi 5-nya ini 5.880. Sama-sama 9 speed, ini 9 speed, dia pakai Acera yang 5. Nah, kalau yang 4-nya ini Alivio 9 speed. Nah, untuk harga nggak berbeda jauh ya, 6.120 sama 5.880. Untuk perbedaannya, sama-sama 9 speed, tapi ini pakai Acera, dan ini pakai Alivio. Dan forknya, dia menggunakan RST Blaze. Extensionnya juga hitam dan ini bisa di lock juga ya, jadi harga nggak berbeda jauh. Jadi sebenarnya Acera sama Alivio nggak jauh berbeda, rasanya pun ya mirip-mirip, tapi tergantung budget masing-masing. Kalau kalian suka yang 5 silakan, kalau yang suka yang 4 silakan, tapi yang 4 ini warnanya baru banget ya. Jadi ini antara kuning atau stabilo. Jadi kalau kena cahaya tuh kayak stabilo gitu, tapi kalau agak gelap deh kayak kuning gitu. Dan strippingnya nih merah nih, bikin warnanya lebih hidup. Nah, kalau yang ini dia lebih ke kuning. Kalau ini yakin ini kuning, tapi dia pakai stripping biru tuh. Stripping biru, hitam, biru, ya kan. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Bannya sendiri udah 27,5, dia pakai ukuran 225, 27,5, 225, ini pakai Swabe. Cuma di sini saya kasih tahu nih, untuk warna yang terbaru nih ajib banget. Jadi kalau kalian jalan-jalan malam nih, otomatis ini terang banget kalau kena cahaya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga sukses selalu, bisa beli sepeda ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.